Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Papi mau menjemput Aluna dan juga Kakak Cecil sekolah. Kalau Amanda udah pulang dari tadi dia guys. Amanda lagi di rumah. Terus juga Amanda gak ikut karena dia lebih milih main game di rumah ya. Jadi sekarang kita mau jemput Kakak Una sama Kakak Cecil. Kayaknya sih bentar lagi udah keluar. Kita langsung ke halaman sekolahnya aja biar bisa kelihatan. Soalnya kalau anak-anak itu kalau belum dijemput, belum dikasih keluar gitu guys. Dan nanti rencananya teman-teman kita akan menjawab semua pertanyaan dari kalian karena banyak sekali yang nanya. Bang, coba Q&A bareng Kak Cecil. Itu ada yang nanya inilah, nanya itulah, nanya anu, nanya itu. Nah, pokoknya banyak sekali. Nanti pokoknya kalian akan tahu jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan di Instagram aku guys. Karena pertanyaannya ada banyak, kita nggak bisa jawab semuanya. Cuman aku udah pilih beberapa pertanyaan untuk yang aku jawab Q&A sama Aluna dan juga sama Kakak Cecil. Ayo, let's go. Nah, ini dia Aluna. Aluna, kamu nyariin Papi kemana tadi? Ke depan orang Papi nunggu di sini. Panas. Kakak Cecil udah pulang belum? Belum, masih di atas lagi dicek sama Pak Yang. Berarti Kakak Cecil masih di atas? Ya. Kita tunggu ya, habis ini kita mau bikin Q&A bareng Kakak Cecil. Kita akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya. Oke? Okay? Oke okay guys, kita tunggu sampai Kakak Cecil pulang dulu. Hey Rafael. Much later. Kak Cecil kok lama kali pulangnya? Kok lama kali pulangnya? Nunggu berapa jam? 3 jam. Pulang jam 10, aku pulang jam 1. Jam 1 pulangnya. Nih Kak Cecil. Duduk sini. Oke, sekarang kita akan jawab aku pertanyaan dari kalian ya. Ini. Dari nama underscore. Emang bener Kak Cecil kakaknya Aluna? Kok aku baru tahu? Iya dong, Kak Cecil kan kakaknya Aluna sama Amanda. Kan waktu itu kita udah kemana? Jalan-jalan waktu itu ya. Bari safari, makanya nonton video kita guys. Berikutnya, dari siapa baca Kak Cecil? Fitriana 775. Kak, kapan ke Madura kak? Aku pengen ketemu sama keluarganya kakak. Mau ikut ke Madura? Kenapa aku gak mau? Jauh guys, mau ikut ke Madura. Jauh soalnya, jadi perjalanannya itu sekitar 3 hari. Naik kapal itu sekitar 18 jam. Di tengah laut gini-gini. Takut kan? Makanya jarang pulang ke Madura aku guys. Lanjut dari Joviana 20. Bang, Cecil kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 kok jadinya 10? 5. Kelas 5. Aku kelas 2. Lanjut dari Dia Karisma. Aluna Amanda coba prank kakak kamu dong please semoga dibales. Ya ketahuan dong. Ketahuan. Kita prank kakak Cecil tapi nanti pranknya apa? Tungguin di channel Papi ya. Komen tulis komen di bawah. Lanjut dari siapa nih? Rosita.siregar52. Bang Alfian coba 24 jam di rumah aja sama Kak Cecil. Tuh Kak Cecil disuruh bikin keseruan sama kita selama 24 jam. Biasanya kalau 24 jam ngapain aja? Kita jalan-jalan, terus makan. Makan. Aku main HP sih di rumah aja nonton. Main juga. Nanti kita akan buatkan videonya ya 24 jam sama Kak Cecil, sama Aluna, Amanda, sama Alexa juga. Lanjut ini dari Safirul. Kak Cecil lahir di mana? Ayo Kak Cecil jawab. Aku lahirnya di Tambun di DKI Jakarta. Di Jakarta. Mami karena kan Mami juga dari Jakarta kan. Aku juga. Kalau Aluna sama Manda lahirnya di Bali sama Alexa di Bali. Bisa bahasa Sunda. Iya. Ini bisa Sunda. Sunda mana yang dari Sunda? Sunda Tengah. Sunda Empire. Bukan. Lanjut. Dari Zaira.ek. Emang iya Aluna punya kakak? Jawab jujur. Ini. Jawab jujur ini udah jujur guys. Lanjut dari Kartika Ramadan. Ih, ada niatan mau nambah anak lagi enggak biar dapet cowok? Enggak, udah cukup. Kenapa? Abi kan udah cowok. Abi udah cowok, udah punya satu cowok. Punya satu adik cowok gitu maksudnya. Abi, jagain Abi aja susahnya. Capek, apalagi Abi enggak boleh gini. Iya. Lanjut. Dari Siva Ersta. Pernah lihat Cecil di YouTube-nya Bang Alfian yang jualan di sekolah Aluna. Itu benar kakaknya Aluna Manda. Oh iya, dulu pernah jualan. P5. Acara apa itu Kak Cecil? P5. P5 itu singkatannya apa? Apa? Penjualan 5. Bukan penjualan 5. Pembelian. Hah? Apaan?
Ya pokoknya singkatannya panjang lah pokoknya ya. Berarti kalian sering nonton video-video kita nih guys, makanya tahu, pernah lihat Kak Sesi juga di videoku. Aluna dan Amanda selisih berapa umurnya dengan Kak Sesi? 2 tahun. Aluna sama Amanda selisih 2 tahun, tapi kalau Kakak Una ke Kakak Cecil selisihnya 5 tahun, kalau dari Amanda ke Kakak Cecil selisihnya 7 tahun. Lanjut dari Alka Syahida Yustisia. Apa makanan favoritnya? Siapa? Aluna dulu. Aku sih kadang nasi telur. Nasi telur. Ini bubur bayi. Ya ampun, dia suka makan bubur bayi. Sama makanan bayi. Iya, kalau Kakak Cecil? Aku ayam serundeng sama mie. Mie apa? Sama. Mie bihun? Mie goreng. Sama mie bihun. Kalau papi sukanya apa? Sama bakso. Tahu tempe terong. Enak tau. Enak. Tahu tempe. Apalagi lalapan, mantap. Ya tahu sama tempe sama terong. Sama sambel, mantap rasanya. Lanjut dari KHD Khodijah. Bikin video sama Kak Cecil. Nah ini lagi bikin video. Nanti kita bikin video apa aja, tulis komen di bawah guys. Lanjut dari Erika Sanisa. Kalau untuk Aluna dan Amanda, bagaimana perasaan kalian yang punya seorang ayah YouTuber? Nah, yuk. Aku sih ya seneng aja ada di YouTube. Seneng aja, seneng. Amandanya nggak bisa jawab guys, soalnya Amanda lagi tidak ikut hari ini. A123K456P786. Apa sih ini? Nama panjangnya Kak Cecil berapa? Kok berapa sih? Apa? Coba baca Kak Cecil, baca. Nama panjangnya Kak Cecil berapa ya? Berapa? Ya, semoga dibalas. Maksudnya Kak Cecilnya apa? Nama panjangnya. Nama panjangnya siapa Kak Cecil? Kasih tahu dulu. A Cecilia Yasmin Alexandra. Nah, betul dia. Betul dong. Lalu apa namanya? Aku sama loh. Iya sama. Iya, mami juga. Bisa. Jadi Cecilia, Yasmin, Alexandra. Makanya biasanya dipanggilnya tuh Cece. Karena namanya Cecil, panggilnya Cecil gitu. Yang berikutnya dari Akil Hadi HRDH. Hai Aluna, Amanda, Alexa, kalian kalau jalan bertiga bajunya kembaran enggak? Iya. Kembaran apalagi waktu waktu sama Kak Cecil juga kembaran. Iya, waktu ke kebun binatang kembaran. Tapi papinya sendiri beda, macan tutul. Macan tutul kan emang cocok buat ke Bali Safari. Enggak. Kebun binatang. Aku tuh coklat. Iya, mereka kembaran guys, cuman papi enggak punya baju coklat. Tapi enggak itu ya, Kak. Lanjut dari Avina Ajalia 225. Apa nama panjang Cecil? Satu. Umurnya berapa? Tadi udah dijawab ya. Iya, udah. Umurnya 11 tahun, nama panjangnya Cecilia Yasmin Alexandra. Lanjut lagi. Ini masih ada nih lagi dikit. Salsabila Indah Octavia. Di antara Amanda, Aluna sama Alexa, waktu bayi siapa yang paling rewel? Ini paling rewel. Ini si Cecil yang paling rewel sama Aluna. Kalau Amanda sama Alexa tidak rewel. Lanjut dari Aditya Rahmansyah. Next di Jakarta ke mall terbesar di dunia, di situ banyak wahana permainan untuk anak, pokoknya seru maksudnya. Mau ke Jakarta? Mau ke Jakarta? Kita tunggu liburan, nanti kita main ke Jakarta. Nah, mainnya di mana aja kalian tulis komen di bawah ya guys ya. Kita mungkin harus ke Dufan, harus ke mall mana lagi yang terbesar di dunia. Kalian tulis terbesar di dunia, terbesar di Jakarta maksudnya, tulis komen di bawah. Oke, sudah habis pertanyaannya. Jadi kalian sudah tahu ya jawabannya seperti apa yang kalian sudah tanyain di Instagram aku. Jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya, kita akan bikin video sama Kak Cecil ya. Dadah. Kita pulang. Let's go.